Selamat datang lagi Sobat Racing. Kali ini kita akan mencoba untuk unboxing Stratovector. Kali ini yang review yang saya dapat Stratovector merek AA. Langsung saja kita buka boxnya. Ini kita ada body. Body plastiknya cukup cukup lumayan bagus. Lalu kita ada sasisnya. Sasis F Super FM. Lalu kita ada gear boxnya. Nah, gearboxnya ini warnanya smoke ya, jadi transparan, tembus. Lalu kita ada motor, as, roller, pelumas, gear set. Di sini ada velg dan ban, pakai size L. Ini ada stikernya. Dan ini panduannya, panduan pemasangan. Oke. Untuk kit Stratovector ini mungkin banyak diminati oleh kolektor-kolektor pemula ya. Karena yang biasanya kalau kolektor yang mereka harus ori semua partnya, semua Tamiya. Kalau ini karena memang yang part Tamiya atau yang kit Tamiya Stratovector ini untuk yang bodinya bukan clear, ini sudah sangat jarang sekali ditemui. Jadi Stratovector Double A ini cukup collectible item lah. Sekian unboxing ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.